Ya, Arbi cukup senang di minggu kali ini karena di tim bekerja sangat baik untuk Arbi, mempersiapkan motor yang sangat kuat, cepat dan paling stabil di yang dirasa Arbi. Di race 1 Arbi melakukan start yang cukup baik, namun ada kendala di beberapa lap, di pertengahan lap karena fighting di grup kedua. Ya alhamdulillah masih bisa finish ke 16. Di race kedua Arbi berusaha untuk belajar kembali kesalahan yang ada, berusaha untuk step by step menuju ke rombongan ke depan. Arbi berusaha untuk push lebih kuat di lap-lap awal. Arbi berada di posisi ke 8 dan akhirnya setelah leading the group, di last turn Arbi melakukan kesalahan, lose the front, ya jadi Arbi harus jatuh. Namun Arbi bakal maksimalkan kembali di seri-seri selanjutnya di Jerez. Terima kasih.